Oke, ini kita tes untuk controller Pixel Strip penggunaan 3 jalur ya. Nanti kabel hijau masuk ke jalur tengah, merah untuk merah, putih untuk negatif positifnya. Penggunaan 12 volt, ini kita bisa kontrol pakai remote ya, bisa off. Di sini kita bisa matiin, nyalain, auto untuk tampilin mode-mode permainan seluruhnya, ada 250 programan. Di sini ada mode untuk permainan mode, kita bisa pilih misalnya yang satu warna di warna jalan. Ini saya pilih di sini. Nah, ini warna merah. Kemudian ada S ini untuk kecepatan. Kita bisa turunkan kecepatannya agar lebih lambat. Nah, ini agak lebih lambat. Kemudian ini ada brightness untuk tingkat kecerahannya. Kita bisa turunin tingkat kecerahan. Kita bisa naikin. Nah, ini brightness-nya nanti berkurang. Oke, kalau untuk satu mode. Untuk satu warna di sini kita bisa pilih. Di sini ada pilihan warna. Atur aja. Kemudian untuk auto semua permainan mode berjalan.